masih ingat dengan kades cantik mantan biduan dangdut Angeli Emita Sari yang terpilih jadi kades Kedung Kumpul Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan Jawa Timur. Kades cantik 31 tahun ini akan dipersunting seorang pria bernama Dika Indra Haryono yang juga seorang kades Mendogo Kecamatan Ngimbang Lamongan. Keduanya akan duduk di pelaminan pekan depan pada Minggu 20 November 2022. Resepsi kedua kades ini tidak akan digelar di gedung mewah. Keduanya memilih menikah di desanya. Pestanya akan digelar selama 4 hari berturut-turut, mulai Sabtu 19 November hingga Selasa 22 November 2022. Di Dusun Jedung RT1 RW6 Desa Kedung Kumpul tempat kelahiran Angeli. Panggung hiburan yang ia suguhkan menurut Angel non-stop tanpa jeda, full dari siang, sore hari, dan malam hari. Angel memang tidak perlu mendatangkan penyanyi khusus yang akan mengisi di resepsi pernikahannya, termasuk personil yang memainkan alat musik di panggung tersebut.